baru kenal selama 6 bulan. Baim Wong lantas mengajak wanita cantik bernama Lutia Suri berpacaran. Meski saat ini banyak kisah cinta di dunia selebriti yang merupakan settingan, namun Baim membantah bahwa hubungannya dengan wanita tersebut adalah salah satunya settingan. Dari dulu yang mau pacaran dibayar sudah banyak banget. Orang banyak cara untuk melakukan hal ini itu, tapi saya bukan orang tipikal seperti itu, ujar Baim Wong usai press screening Jakarta UNDER COVER di Epicentrum 21, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 21/2. Baim Wong dan Lutia Suri baru jadian di bulan Februari tahun 2017 ini. Meski demikian, Baim mengaku sudah mempertemukan Lutia dengan keluarganya. Tadi ada keluarga saya, terus mereka bilang oke, tuturnya. Di sisi lain, Baim sendiri belum pernah berinteraksi dengan keluarga sang kekasih. Sementara Lutia sendiri mengaku dirinya sangat grogi saat menghadapi keluarga aktor tampan berusia 35 tahun itu. Tadi sudah ketemu tapi enggak ngobrol banyak, enggak deg-degan, tandas Lutia. Baru kenal selama 6 bulan, Baim Wong lantas mengajak wanita cantik bernama Lutia Suri berpacaran. Meski saat ini banyak kisah cinta di dunia selebriti yang merupakan settingan, namun Baim membantah bahwa hubungannya dengan wanita tersebut adalah salah satunya settingan. Dari dulu yang mau pacaran dibayar sudah banyak banget. Orang banyak cara untuk melakukan hal ini itu, tapi saya bukan orang tipikal seperti itu, ujar Baim Wong usai press screening Jakarta UNDER COVER di Epicentrum 21, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 21/2. Baim Wong dan Lutia Suri baru jadian di bulan Februari tahun 2017 ini. Meski demikian, Baim mengaku sudah mempertemukan Lutia dengan keluarganya. Tadi ada keluarga saya, terus mereka bilang oke, tuturnya. Di sisi lain, Baim sendiri belum pernah berinteraksi dengan keluarga sang kekasih. Sementara Lutia sendiri mengaku dirinya sangat grogi saat menghadapi keluarga aktor tampan berusia 35 tahun itu. Tadi sudah ketemu tapi enggak ngobrol banyak, enggak deg-degan, tandas Lutia. Baru kenal selama 6 bulan, Baim Wong lantas mengajak wanita cantik bernama Lutia Suri berpacaran. Meski saat ini banyak kisah cinta di dunia selebriti yang merupakan settingan, namun Baim membantah bahwa hubungannya dengan wanita tersebut adalah salah satunya settingan. Dari dulu yang mau pacaran dibayar sudah banyak banget. Orang banyak cara untuk melakukan hal ini itu, tapi saya bukan orang tipikal seperti itu, ujar Baim Wong usai press screening Jakarta UNDER COVER di episode